warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ichvina Amalia. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang baju-baju, outfit-outfit lucu yang aku beli di Shopee. Jadi kalian tuh gak ada bosen-bosennya nanyain baju-baju yang aku pakai di foto-foto Instagram atau nanyain kapan haul Shopee lagi, ya gak? Jadi sesuai request kalian, di sini aku udah punya. Tara! Di sini ada 7 piece outfit lucu, dan ini campuran aja, ada bawahan, ada atasan, ada hijab juga, yang semuanya ini dari toko ori.id. Sebenarnya ini kedua kalinya aku review produknya ori.id, dan di sini aku akan bocorin celana yang biasa aku pakai untuk OOTD-an yang warna putih itu, yang sering banget aku pakai itu juga belinya di ori.id ini. Aku dari tadi gini-gini ternyata aku baru sadar kalau warna tangan aku sama warna muka aku kayaknya hari ini aku salah pakai foundation. Jadi abaikan saja seandainya di dalam video ini aku ada begini-gini dan tangan aku warnanya beda. Jangan julid, jangan nyinyir, abaikan saja. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa like video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku, dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku di sini. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Yang pertama, celana culotte yang sering banget aku pakai di foto OOTD-an aku, ya, yang kayak gini itu aku belinya juga dari ori.id. dan di sini aku ada yang barunya, yaitu yang ada zippernya. Jadi kalau yang punya aku itu dia nggak ada kayak gininya, nggak ada slatingnya gini. Nah, yang ini dia model lainnya ada tuh. Ini bahannya scuba, dan yang aku suka walaupun dia putih, dia tuh nggak nerawang. Aku kalau misalnya punya celana putih itu sangat sensitif di daerah pinggang ke bawah, karena suka nerawang gitu ya, suka kelihatan sesuatu. Nah, kalau yang ini tuh aku nggak perlu pakai legging panjang atau gimana lagi, dia nggak terlalu nerawang. Tuh kayak gini bahannya, dan dia ini juga melar. Jadi di bagian perut ke pinggang itu dia bisa kayak ngepas banget sama badan. Dari bahannya bagus, jahitannya bagus. Terus sebenarnya dia ada dua model ya, yang ada zippernya gini sama yang nggak ada. Kalian langsung aja cek di Shopee-nya. Nah, ini dia, harganya tuh cuma 89.000 aja. Kalau aku bilang sih dia murah ya, karena aku sebelumnya juga pernah beli culotte warna putih dengan bahan kayak gini yang mirip, dia harganya di atas 100.000. Untuk yang ada zippernya, dia tuh ada dua warna, warna hitam dan putih. Dan kalau yang nggak ada zippernya, dia ada beberapa warna pilihan. Untuk ukurannya ini pas banget di badan aku, dan ini sangat real pick. Yang kedua, masih dengan celana, di sini ada baggy pants. Jadi dulu itu aku nge-review produk-produk dari ori.id itu pas aku lagi hamil ya. Dan aku tuh pas banget sama baggy pants-nya karena di situ ada ukurannya. Jadi pas aku hamil aku pilihnya yang XXL, tapi waktu sekarang nih udah nggak hamil aku bisa pilih yang L gitu. Jadi dia banyak banget ukurannya yang bisa kalian sesuaiin sama badan kalian. Terus juga dia ada banyak warnanya. Pokoknya aku ngerasa kayak puas aja gitu kalau beli baggy pants di sini. Untuk baggy pants ya harganya 65.000 aja ya, menurut aku standar sih. Slatingnya juga lancar, terus di belakangnya juga ada karetnya. Nanti aku akan cobain. Yang ketiga, ini ada rok pleatskirt, rok sejuta umat kayaknya ya. Nah, untuk rok pleatskirtnya ini ternyata murah loh. Biasanya kan kalau yang rempelnya kecil-kecil emang dia harganya murah banget ya, kayak misalnya 39, 40 gitu yang aku pernah review. Tapi untuk yang rempelnya tebel-tebel kayak gini, gede-gede gitu ya, ternyata harganya tuh cuma 69.000-an aja. Menurut aku ini masih terbilang murah sih. Ini panjangnya pas mata kaki aku, jadi nggak ngatung sama sekali. Jahitan luar dalamnya juga rapi banget. Selanjutnya ini ada kemeja. Nah, ini yang aku suka dia adalah coraknya unik banget. Jadi namanya itu sesuai deh sama namanya. Namanya itu adalah kemeja bleaching. Jadi dia kayak kelunturan-kelunturan gitu loh, tapi kelunturannya nggak kayak kelunturan betulan ya. Emang kayak coraknya tuh lucu banget kan. Kayak set gitu. Nah, ini tuh bahannya apa ya? Dia kayak tebel, kayak berserat-serat gitu, dan aku yakin ini gak akan rawang karena emang tebel. Tuh kayak gini, nanti jelasnya pas aku coba. Selanjutnya ini ada kaos rajut.
Dan seperti video yang aku unboxing ori.id juga, ada kaos rajut juga kayak gini, cuma warnanya beda. Nah ini aku punya yang warna merah bata. Dan ini bagian depan sama belakangnya beda, jadi depannya lebih pendek, belakangnya lebih panjang. Dan ini bahannya jatuh banget. Cuma memang kalau pakai ini, aku harus pakai daleman lagi karena kayak tuh, kayak agak cukup nerawang. Dan di sini aku suka nih ya, lehernya itu nyampe sini. Jadi kalau misalnya kita pakai hijab mau di sampai siniin tuh kita enggak takut lehernya kelihatan. Dan di ori.id ini harganya cuma 57.000-an aja. Jadi menurut aku ya worth it banget sih. Dan ini kaos selanjutnya banyak banget pilihan warnanya yang lucu-lucu tuh ya. Warna gelap, warna terang, ada semua. Selanjutnya ini ada outer. Jadi ini tuh basic outer gitu loh, jadi simple banget, sesimpel itu outernya. Cuma kayak gini aja tuh, nanti aku akan cobain deh. Tapi walaupun dia simple, pas dipakai tuh lucu dan bisa di matchingin sama berbagai macam outfit. Aku tuh kalau outer lebih suka kayak yang simple-simple aja, yang polos-polos aja daripada yang banyak modelnya. Karena biasanya aku pas mau pergi-pergi nih udah pakai celana yang rada heboh tapi atasnya kaos doang, so aku kayak ngerasa kurang sentuhan apa ya. Nah aku ambil outer yang simple gitu, tak langsung tinggal dipakai langsung kelihatannya kayak lebih elegan. Untuk outernya ori.id ini menurut aku bahannya enak, adem, jatuh banget. Pertama kali aku buka paketnya tuh, wow ini bahannya adem ya gitu. Terus ini juga nggak nerawang. Jadi kalau misalnya kalian pakai dalemannya cuma tank top doang misal, ini tuh bagian tangannya nggak akan nerawang karena dia lumayan tebel. Aku nggak bilang ini tebel banget karena jatuh gitu bahannya, tapi menurut aku ini sama sekali nggak nerawang. Wow, ini ternyata banyak banget pilihan warnanya. Tuh, banyak banget kan? Harganya itu cuma 59.000 aja. Wow, menurut aku kalian harus cobain sih. Selanjutnya ini ada hijab, langsung aja ini aku pakai untuk kasih tahu lebih detailnya ke kalian. Nama hijabnya adalah Voile Zafron. Ini tuh kayaknya pertama kalinya aku punya bahan kayak gini. Bahannya lumayan tebel tuh, walaupun satu lapis dia tuh nggak nerawang. Tapi walaupun tebel, aku ngerasanya ini sangat ringan di kepala. Nggak tahu ya, bahannya tuh kayak apa ya, enteng banget gitu loh. Dan ini tuh aku sengaja nggak disetrika lurus gitu. Aku sengaja aku lipet nih, ada bekas lipetannya kan tuh. Aku pengen tahu apakah kalau hijab segi empat ini bekas lipetan gitu, apakah dia bisa tegap, bisa rapi atau enggak. Karena sebenarnya males banget kalau misalnya mau pakai hijab segi empat bekas dilipet, pas dipakai tuh ada bekas lipetan gini dan enggak bisa lurus, kan bete ya, harus disetrika ulang lah. Nah ini sekalian nih, ini kan udah ada bekas lipetannya gitu, dan ternyata pas dipakai dia tetap bisa tegak tuh. Jadi bahannya tuh segampang ini dibentuknya. Terus ini juga tinggal diginiin aja dan bahannya nggak licin. Tuh aku giniin juga dia nggak gampang jatuh karena dia tuh ada serat-seratnya. Ini aku kasih tau detailnya kayak gini tuh. Tuh kelihatan nggak serat-seratnya ya kan? Ya jadi ada seratnya gitu yang bikin hijab ini gak licin. Dan ternyata waktu aku coba apa kayak splash pakai air gitu, dia juga gak langsung gampang nyerap. Tuh, lihat gak? Tuh gak basah sama sekali. Ya kalau misalnya emang airnya digituin ya dicuci ya basah. Cuman kalau misalnya airnya hanya splash-splash atau mengalir gitu, dia gak basah, langsung kayak jatuh gitu. Wow. Dan untuk Voile Zafron ini harganya 65.000, ukurannya standar seperti ukuran hijab segi empat pada umumnya. Dan ini juga banyak banget pilihan warna. Oke, sekarang kita langsung intip aja tokonya bersama-sama. Namanya adalah ori.id. Nah, namanya adalah ori.id seperti ini. Langsung aja kita lihat produk-produknya. Nah ini ada knit yang kayak tadi, terus ada baggy pantsnya, hijab yang pasmina ini juga aku pernah punya. Terus ada crinkle shawl, aku juga punya. Tuh ada celana, baju, tuh ada hijab. Nah ini celana culotte yang gak pakai slatting tuh. Dan kalau yang ini celana culotte yang pakai slatting.
hijab yang tadi, terus ada kaftan, macam-macam sih. Kalian bisa lihat sendiri nih tokonya ori.id, cukup banyak juga koleksi-koleksinya. Oke deh, jadi itu tadi unboxing dan review produk-produk dari ori.id. Ada rok, celana, outer, kemeja, hijab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian kalau lagi cari-cari produk yang sejenis. Oke deh, jadi segitu aja video dari aku. Semua keterangan produknya aku akan tulis di description box. Jadi kalian jangan lupa cek-cek description box di bawah. Kalau ada request apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar atau ke Instagram aku DM mungkin biar kita lebih deket. Oke deh, terima kasih udah nonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.